Bismillahirrahmanirrahim. Naam yo bener jere mengkono-mengkono. Napa niki wau? Wa zalika ilal wulad. Lil wali, al wali utawi penguasa. Iku lahu iku tetep keduwe al wali ayyaf ala. Eng yanto nglakoni sopo alwali zalika eng mengkono-mengkono ukubah iza ro'a tatkalane ningali sopo alwali almaslahata eng maslahah fihi eng dalem zalik wa akululan dawu sopo eng sun Imam Ghazali lahu iku tetep peduli alwali ayak muro utawi yanto perintah sopo alwali bikasri zurufi kelawan mecah piro-piro wadah alwati fiha kang iku tetep ing dalam zuruf alhumur utawi piro-piro arak sejron krono arahnya nyegah wakot fu'ilan. Jadi penguasa pemerintah itu boleh memerintahkan untuk memecah botol-botol arak, gelas-gelas arak, ya, ben mari. Waqad fu'ilalan teman-teman dan lakoni apa zalika mengkono-mengkono kasri zuruf fi zamani Rasulillah ing dalam zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takkidan krono arai ngokohakan li zadri kanggo nyegah ni kawau. Walam yasbut lan ora tetep apa nashuhu nusae fi'lu Rasulillah fi'luhu dalik utawa apa nashuhu nusae walam yasbut lan ora tetep apa nashuhu den nusae hadis ngoten mawon gampangane walakin kanat tetapi ne ono apa al hajatu hajat ila zajri maring nyegah wal futo milan nyapa iku syadidatan banget fa'idha ro'a di walam yasbut naskhuhu walakin kanat al hajatu ila zajri wal futami syadidatan. Artinya begini, tentang hadis yang isinya adalah telah dilakukan pemecahan botol-botol dan gelas-gelas arak pada zaman Nabi itu tidak ada keterangan yang hadis itu dinusah, itu tidak ada. Jadi nek umpama kita tidak melakukan pemerintahan yang di kita tidak melakukan ya bukan karena memang sudah dinusah tapi mungkin kebutuhan belum mendesak. Ngaten. Lah nek kebutuhan mendesak ya menjadi perlu lagi. Fa idza ra'a mangkotat kalane ningali sapa alwali wali biciti hadihi kelawan asop al wali penguasa bijtihadi kelawan ijtihate wali mislatil kal hajati ing sak padane mengkono-mengkono hajah jaza mongko wenang lahu kedui al wali apa mislu zalika sak padane mengkono-mengkono kasru zuruf niki wau. Jadi itu tercerah penilaian dan ijtihad penguasa. Kalau dirasa perlu ya boleh untuk dipecah botol-botol dan gelas-gelas arak itu karena apa ya demi pencegahan. Wa idza kana lan tatkalane ana apa hadza iki-iki masalah iku manuton den gantungaken binau ijtihadin kelawan semacam ijtihad dakikin kang lembut lam yakun mongko ora ono apa zalika mengkono-mengkono masalah iku li ahadir rakyati kedua ijen-ijennya rakyat. Jadi karena ini membutuhkan ijtihad, jadi sudah perlu atau belum, setingkat merusak barang-barang yang untuk memproduksi arak itu sudah perlu atau belum, ini harus ijtihad penguasa, bukan rakyat, bukan. Fa ing kulta mongko lamun ngucap sapa sira fal yajis mongko becik wenango li sultani keduwe penguasa apa zajrunasi nyegah menungso anil maasi saking maksiat
bi'itlafi amwalihim kelawan ngerusak bandane nas wa takhri bidurihim lan nyuwungaken atau ngerubuhaken omae nas alati fiha kang iku ing dalem dur yasrobuna alati fiha kang ing dalem dur yasrobuna ngombe arak sapa nas wa yasuna lan maksiat sapa nas wa ikhraqi amwalihim lan ngobong bandane nas alati biha kang kelawan amwal yatawassalu natu meka sapa nas ilal maasi maring maksiat. Fa'lam anna zalika law warada. Nuwun sewu Imam Ghazali, lan apa mboten mesisan diperbolehkan bagi penguasa untuk mencegah orang-orang dari maksiat untuk merusak hartanya, yang harta itu di ya katakanlah umpama pabrik arak ya, ya pabrik itu dibakar, niku jenenge ngerusak bandane. Itu angsal apa mboten? Jadi antara pencegahan minum arak dan memproduksi arak dan merusak merusak harta, karena harta rumah, alat untuk memproduksi arak misalnya itu kan bisa dijual, digunakan untuk membuat yang lain yang halal, kan kan jenenge bondo kan kena. Ngoten lho maksudnya niku. Apakah juga boleh bagi penguasa untuk menghancurkan rumah, misalnya rumah itu wae mucikari kanggo nglumukno cah wedok-wedok kanggo terus kanggo kok terus si rumah-rumah WTS itu dibakar, boleh ndak itu pemerintah untuk membakar itu? Nek kowe takok ngono, fa'lam mongko weruh sapa sira anna zalika setuhune mengkono-mengkono itlafi amwalihim, jadi sampai membakar, pokoknya sampai rusak rusak bondo lah. Iku lau warodala untuk meko apa asyar usyara bi kelawan dalik lam yakun mongko ora ono apa dalik iku khorijan metu ansananil masolihi sangking dalan kemaslahatan. Jadi andai kata itu ada hadisnya, maka isinya adalah untuk kemaslahatan. Nah kemaslahatan itu kan ijtihadi penguasa, bukan bukan rakyat. Maksudnya walakinna tetapi ne utawi kita ikulah nabtadi'u ora gawe bid'ah kita al-masoliha ing kemaslahatan ing masoleh bal natabi'u balik anut kita fiha ing dalem masoleh. Dalam menentukan sikap untuk apa ya, untuk ya itu tadi membakar rumah WTS, membakar loh niku, karena rumah itu kan harta. Membakar rumah untuk memproduksi arak itu memang isinya kemaslahatan. Jadi pencegahan itu nanti yaitu kemaslahatan. Nah, andai kata ada hadisnya boleh, tapi memang kita kan tidak boleh membuat bid'ah. Ngono lho maksudnya. Wakasru dhuru fil khomri utawi mecah adai ara iku kot sabata teman-teman tetep opo kasru inda sidatil hajati nalikane bangete hajat. Nah adapun kalau hanya setingkat ngeprui botol-botol ara itu kan memang tidak masoleh saja, tapi berbicara sidatil hajat memang mendesak. Ngono. Dan membakar rumahnya kan kaitannya ada masoleh. Lah masoleh, kemaslahatan. Maksudnya apa ending ini karung ini dalam rangka pencegahan itu kan urusan pemerintah. Watarkuhu utawi tinggal engkas rubak dadali kasawusi mengkono-mengkono ngekot sabata iku li adami syiddatil hajati krono ora anane bangete hajati kulayakunu ora ana apa tarkuhu iku naskhon dadi nusah balil hukmu balik utawi hukum iku yazulu ilang apa hukum bizawalil ilati kelawan ilange ilat wa yaudulan bali apa hukum biaudiha kelawan baline ilat wa innama jawazna lan aing pestine menangake kita zalika ing mengkono-mengkono al kasrulil imami
kedua penguasa bihukmil idba'i kelawan hukum idba' wa mana nalan nyegah kita akhadar rakyati ing ijen-ijeni rakyat minhu sangking kasul li khofai wajil ijtihadi krono samare wajah ijtihad fihi ing dalam kasru niku. Jadi tadi kan kita itu ada urutan apabila kita bisa kita lakukan hanya ngesok utawa nyuntek utawa ngutahno arah eto itu kan memang kita wajib begitu, tidak boleh sampai memecah-mecahkan botolnya. Matur niku. Kenapa? Itu kan kembalinya kepada ijtihad. Jadi sapiro kebutuhane ngono. Bal naqulu balik dawuh ingsun lau uri kot lamun den sok disuntek dilekno. Apa alhumuru ara awalan ing dalam kawitane fala ya juzu mongko ora wenang apa kasrul awani mecah wadahe badha sawuse napa niku wau badha sawuse uri kot niku wau. Wa inna ma jazalan aing pestine wenang apa kasruha mecah ing botol-botol niki wau awani niki wau tabean krana arahe anut ilhamli maring arahe fa iza kholat mongko tetkalane wis sepi apa awani anha sangi khamr fa huwa mongko utawi kasru iku itlafu malin ngerusakaken bondo illa antakuna anging tetkalane ana apa awani iku doriatan dadi pengadatan bil khamri kelawan arak la tasluhu kang ora patut apa awani illalaha angin kedue arak. Jadi kita membuat contoh ya, andai kata posisi itu biasa-biasa saja, aman-aman saja, terus arak itu kita sok, kita kutahno, kita buak, terus adae je utuh, itu kemudian kita tidak boleh memecahkan arah-arah itu. Mergo gek mang mecahno memecahkan apa si botol-botol itu. Gek mang mergo mecahno botol iku kan posisi terpaksa karena tergesa-gesa kemudian harus pras-pras. Dengar tenan. Apabila sudah selesai kita kutahno kabeh, kita buat, kita soki kabeh kok malah kita keprui iku kan menjadi itlaful mal. Dengar tenan maksudnya. Kecuali adah-adah tersebut adalah adah yang memang terkhusus untuk arah. Fakana mongko ono apa alfi'lu penggawian almangkulu kang den nukil anil asril awali saking zaman kang awal iku kana ono apa alfi'lu iku makrunan den barengake bimaknaya ini kelawan pengertian loro ahaduhuma utawi salah sijine maknaya ini iku siddatul hajati bangete hajat ila zajri maring nyegah wal akhoru utawi wenai iku tabi'iyatun anut iku tabi'iyatu zurufi anut wadai tabi'iyatu zurufi anute wadah lil khomri maring arak ngoten alati hiakang utawi zuruf iku masuhulatun dan gunakan biya kelawan arak ngoten niku.